Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di ngeludus.com. Kali ini saya mau ajak kalian melihat situasi atau suasana sore hari di lokalisasi Klubuk yang berada di Kecamatan Kabuk, Kabupaten Jombang. Seperti apakah situasi atau suasana sore hari di lokalisasi Klubuk ini? So, ikutin aja terus video ini ya sampai selesai. Jangan lupa di-subscribe dulu. Lokasi lokalisasi Klubuk ini lebih tepatnya berada di Dusun Klubuk, Desa Sukodadi, Kecamatan Kabuk, Kabupaten Jombang. Jadi teman-teman, Kecamatan Kabuk ini adalah kecamatan yang berada di perbatasan Lamongan. Jadi Kecamatan Kabuk berbatasan langsung dengan Lamongan. Kalau menurut saya bisa dikatakan Kecamatan Kabuk ini lumayan jauh kalau dari Jombang Kota, teman-teman. Tadi saya juga melewati jembatan Peloso yang baru, teman-teman. Jadi jembatan Peloso sekarang sudah mulus, dan itu sudah saya review di video sebelumnya. Jadi bisa dicek di video sebelumnya. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Desa Sukodadi. Oh ya, teman-teman, berdasarkan informasi dari referensi yang saya baca, lokalisasi Klubuk ini berdiri pada tahun sekitar 1993, dan pekerja di lokalisasi ini adalah pindahan dari lokalisasi Nguwuk yang berada di Lamongan sama lokalisasi Tunggorono. Kita sudah mau nyampe, teman-teman, dan sekarang ini posisi jam menunjukkan pukul 4 lebih 10 menit, jadi masih sore, teman-teman. Sebentar lagi kita mau nyampe, dan patokannya adalah Masjid Al Ikhlas. Jadi pas di samping Masjid Al Ikhlas itu ada gang masuk ke lokalisasi. Nah, sepertinya di depan ini adalah Masjid Al Ikhlas. Oke, kita lihat dulu, teman-teman. Ya, betul, teman-teman, ini adalah Masjid Al Ikhlas. Nah, tepat di kanan masjid ini ada gang masuk. Oke, kita langsung masuk aja. Di lokalisasi ini ada dua gang, teman-teman. Gang yang pertama dan gang yang kedua. Jadi kita nanti mau lihat gang yang pertama dulu, habis itu kita lihat gang yang kedua. Apakah suasana sore hari ini masih sepi ataukah sudah sedikit ramai? Kita lihat aja. Thank you.
kok mboten-mboten tembusane nggih. Jenenge badhe tuku ndi? GBP menawi saged muter-muter saged tembus mriku. Oh nggih saged. Saged. Tapi dalane mboten saged, Cok. Oh nggih. Nggih enak ning ngeten iki mriku kilen kok pencur-curan kok. Oh ngeten ta. Nggih. Nggih dugis dugis bali dusun mriku. Tapi sewa bentuk nggih. Nggih. Jo nggih saged. Saged. Mriku mawon. Nggih. Nggih, monggo. Ya teman-teman, tadi saya sudah masuk ke gangnya, gang yang pertama sama gang yang kedua. Jadi seperti itu kondisi atau suasana sore hari di lokalisasi Klubuk. Tadi juga terlihat ada mbak-mbaknya yang lagi santai-santai di depan. Terus ketika keluar gang tadi saya sempat nanya orang, ternyata yang lurus tadi ke arah sawah-sawah masih ada tembusannya. Tembusannya katanya ke Balai Dusun. Ke Balai Dusun Sukodadi. Tapi saya pilih balik aja. Terus kedua gang yang saya masuk tadi, keduanya sama-sama buntu ya teman-teman. Termasuk gang buntu. Makanya tadi setelah saya sampai ujung, kemudian saya balik lagi karena memang nggak ada tembusannya. Oh iya teman-teman, tadi di depan gang kan ada masjid nih, namanya Masjid Al-Ikhlas. Nah, berdirinya Masjid Al-Ikhlas itu sendiri adalah tidak lepas dari berdirinya pemukiman kawasan lokalisasi Klubuk tadi. Kalau lokalisasi Klubuk berdiri sekitar tahun 1993, kalau Masjid Al-Ikhlas tadi berdirinya satu tahun setelah berdirinya lokalisasi. Jadi sekitar tahun 1994 Masjid Al-Ikhlas itu berdiri. Sebenarnya lahan yang dipakai untuk bangunan masjid itu adalah masih merupakan lahan dari PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Tapi karena lahan tersebut difungsikan sebagai tempat ibadah, akhirnya masyarakat tidak ditarik biaya sewa lahan, dibebaskan biaya sewa lahan istilahnya, karena memang sebelumnya itu adalah berupa kebun ya teman-teman, lahannya berupa kebun atau semak-semak, kemudian difungsikan sebagai masjid atau tempat ibadah. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video saya sejauh ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.